Nah, siang ini saya sudah berada tepatnya ini di Rote, teman-teman. Ini ada di ujung selatan pulau yang ada di Indonesia ya. Jadi Rote ini pulau paling selatan yang ada di Indonesia. Dan hari ini rencananya saya akan balik menuju ke Kupang lagi ya. Jika kemarin kan berangkatnya saya naik kapal Pelni ya. Dan hari ini baliknya saya akan nyobain naik kapal cepat Bahari Express. Untuk tiketnya kemarin udah saya beli melewati aplikasinya dengan harga Rp142.000. Dan untuk jadwalnya sendiri sih jam 12 ya, sekarang masih jam 11. Jadi masih kurang 1 jam lagi. Dan saya barusan telepon orang Bahari, tanya, katanya kalau beli tiket lewat aplikasi kan ada e-tiket. Nah, itu enggak usah ke kantor Baharinya sana, menunjukkan enggak usah cetak tiketnya, melainkan langsung ke pelabuhan aja gitu bisa katanya. Dan di sini tuh hawanya asli deh. Ini panas banget ya. Ini saya jadi enggak heran kenapa orang-orang di sekitar sini tuh kulitnya banyak yang berwarna gelap ya. Emang faktor alam sih ini. Ini pusat ini benar-benar panas menyengat banget. Dan pelabuhannya ini depan, namanya Pelabuhan Laut Ba'a namanya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke pelabuhan dan nunggu kapal Bahari Expressnya datang untuk menuju ke Kupang. Kuy. Sekarang saya sudah nyampe di terminal penumpang pelabuhan Ba'a Rote ya. Setelah jalan dari hotel tadi sampai sini itu wah, jaraknya nggak terlalu jauh, cuman hawanya itu yang bikin asli deh, kayak langsung terbakar ya. Dan ini saya barusan udah check in juga, ini dia bentuk tiketnya seperti ini. Jadi kemarin saya beli itu lewat aplikasinya. Nah, untuk harganya Rp142.000. Terus ada dua kelas ya, ada yang eksekutif sama VIP. Yang VIP itu kalau nggak salah Rp172.000. Nah, ini tadi waktu check-in ini ada tambahan biaya sebesar Rp2.000 setiap orangnya untuk kontribusi terminal gitu. Tapi sekarang ini udah jam 11.24 ini ya. Ini kapalnya belum datang juga di sini. Ya, semoga aja ntar bisa tepat waktu ya. Soalnya di jadwal sih berangkatnya itu jam 12 gitu. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai kapalnya datang. Rp12.01. Ini kapalnya masih belum datang ya, padahal jadwal berangkatnya jam 12. Berarti ini ada keterlambatan dari sananya sepertinya. Kalau nggak gitu apa efek angin ini ya, jadi berangkatnya telat, kapalnya nggak bisa tancap gas secara maksimal gitu mungkin ya. Ini kita tunggu cari, ini saya keluar pelabuhan cari hawa, cari angin ini lihat. Di sini airnya nggak jernih-jernih amat, standar-standar aja lihat. Nah, terus yang paling menyengat ya itu tadi menurut saya hawanya di sini ya, bener-bener panas banget. Yuk kita kembali ke sana deh. Teman, ini sekarang jam 1 pas ya. Ini kapalnya barusan aja datang. Itu di depan barusan datang. Jadi kemungkinan ini berangkat kayaknya setengah 2, kalau nggak gitu jam 2 ya. Jadi otomatis ke sananya entar juga telat ya nyampe ke Kupangnya. Untuk perjalanan dari rute ke Kupang sendiri itu di jadwal kapalnya itu kurang lebih ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Gitu. Oke, sekarang kita tunggu aja sampai boleh masuk ke dalam kapalnya ya. Kapalnya Express Bahari 3C. 13.38, ini kita udah dibolehin masuk ke dalam kapalnya. Ini. Wih, ada bawa apa itu? Ayam kayaknya. Ayamnya protes. Nih, langsung pada berangkat. Udah cek tiket juga ya, ini langsung
UTW masuk ke dalam kapalnya, itu kapalnya. Wah, akhirnya ini jam 13.42, berarti berangkat jam 2 lah kayaknya itu. Di sini dari untuk hari ini ya, keberangkatan kapal menuju ke Kupang itu cuman kapal cepat ini aja, dan itu pun nggak jalan tiap hari ya untuk kapal cepat ini, jadi ada hari-harinya gitu. Oke, kita masuk ke kapalnya. Bentar. Kasih. Kita masuk D09. Mbak. Kita naik ya. Ini yang VIP, kita yang eksekutif. Teman, ini kita sudah ada di seat saya. Untuk jarak seatnya ini menurut saya lebih longgar ya ketimbang Bahari Express eksekutif yang lainnya. Ini lihat, nah lebih longgar kan. Nah ada tapinya, tapi ini tuh non AC teman-teman, lihat. Baru paham saya, Bahari Express ada yang non AC ya. Mungkin khusus untuk rute sini ya, soalnya saya udah 4 kali naik Bahari Express itu AC semua gitu. Nah, seperti ini situasi kondisinya. Bentar lagi berangkat, kita ke belakang ya, ke sana. Kita lihat detik-detik keberangkatan dari Bahari Express ini. Segini, longgar sih untuk seatnya. Nggak sempit-sempit amat. Ini sekarang jam 13.58. Ini kapalnya mulai gerak, lihat. Udah mulai digoyang-goyangin ya, mau berangkat ini. Nih, detik-detik berangkat dari kapal cepat Bahari Express 3C. Ini mau lepas talinya dulu ini. Oke teman-teman, ini akhirnya berangkat juga ya menuju ke Kupang. Untuk pelayaran kali ini itu dari Rote ke Kupang menempuh jarak kurang lebih 82 km dan diestimasikan ditempuh kurang lebih 1 jam 30 menit perjalanan laut. Untuk jadwal kapal cepat ini sendiri itu adanya nggak tiap hari ya teman-teman, melainkan seminggu 3 kali. Jadi kalau nggak naik kapal cepat ini bisa naik kapal Pelni gitu. Dan ini karena di kapal udah ngantuk ya, dan di luar juga posisi sudah penuh penumpang, jadi ini akhirnya saya di dalam aja dan tidur teman-teman. Ya gimana lagi ya, di luar penuh juga ngantuk, ya udah deh kita tidur dulu dan bangun-bangun sampai di Kupang. Oke teman-teman, ini 15.55 kita udah mendarat di pelabuhan Kupang. Tuh, ini lagi antri keluar, lihat ramai banget ya. Kita keluar juga yuk. Oke teman-teman, ini sekarang udah finish di Kupang.
Wah, tadi tidur terus kebangun gara-gara ombaknya agak kenceng ya. Terus sebenarnya ombaknya nggak terlalu kenceng, cuman ini kapalnya kecepatan tinggi dan ukurannya nggak terlalu besar, jadi goyangannya agak terasa gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video trip kali ini bersama kapal cepat Bahari Express ini. Oke, saya Ahmad Uldani, see you on the next day.